Oke, para Vitosmania, tadi saya sudah memberikan tutorial atau tips 3 gerakan bagaimana mengoptimalkan latihan otot dada ya. Ada cable crossover, kemudian incline, dan ada bench press. Ini wajib buat teman-teman yang ingin punya dada yang bidang, rib yang tebel. Tentunya 3 gerakan ini teman-teman bisa aplikasikan di sarana kebugaran. Oke, para Vitosmania, semoga bermanfaat ya. Saya Muhammad Arif mengucapkan terima kasih atas atensinya. Dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam olahraga.